Anda kembali di Nusantara Siang, pemirsa. Hari ini merupakan hari kedua pada pekan pertama dilaksanakannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta. Apakah masih banyak warga yang beraktivitas di luar rumah dan bagaimana volume kendaraan yang melintas di ruas jalan di Jakarta? Untuk mengetahui kondisi terkini di Tugu Tani, kita telah terhubung dengan reporter Adi Wiranata dan juru kamera Amelia Arsiti dan Febri Dwi Jayanti. Selamat siang, Adi. Ya, Adi, ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyatakan bahwa di pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta sepertinya warga kurang disiplin ya, Adi ya. Bagaimana kondisi di sana, Adi? Ramai itu ya, dia sepertinya ya. Baik, Tasya. Ya, hari ini saya sedang berada di salah satu checkpoint, yaitu berada di Bundaran Tugu Tani, di mana memang pembatasan sosial berskala besar memang sudah diterapkan, dan ini adalah hari kelima dan menjadi hari kedua di pekan yang pertama, di pekan yang kedua. Dan bahwa hari ini memang terlihat masih ramai untuk kendaraan pribadi, khususnya roda 4 dan roda 2 yang masih keluar rumah, yang masih kurang menghalaukan atau mungkin mengingat dari peraturan dari pemerintah. Akan tetapi banyak sekali roda 2 dan roda 4 yang masih keluar ini menyebabkan bahkan kemacetan di beberapa titik. Dan hasil pantauan kami mulai dari pukul 7 hingga 11 waktu Indonesia Barat tadi, bahwa memang kebanyakan itu adalah roda 4. Dan terlihat juga dari titik-titik ini, dan salah satunya yang ada di Tugu Tani, dari masyarakat juga sudah dihimbau oleh Dishub dan juga kepolisian dan juga Satpol PP, dan terus memberi himbauan kepada mereka agar lebih baik di rumah saja jika memang tidak harus pergi keluar rumah. Dan selain itu harus tetap menggunakan masker dan jika memang harus berkeluar rumah, seperti itu, Tasya. Masih banyak, Adi, yang melanggar aturan seperti misalnya tidak menggunakan masker atau juga kemudian berboncengan atau juga mungkin di dalam satu kendaraan itu banyak penumpangnya, seperti itu. Masih banyak, Adi, yang melanggar. Ya, benar sekali. Saya juga sempat mewawancarai dengan Kasat Lantas Polda Jakarta Pusat, yaitu Kompol Lilik Sunardi, mengatakan bahwa hari ini dan hari Senin dan hari Selasa ini adalah tetap ramai untuk kendaraan sendiri yang tetap melintas sekitaran Tugu Tani. Di sini ada sekitar tercatat itu 37 untuk kendaraan bermotor yang telah didata akibat melanggar. Begitupun dengan kendaraan roda 4, itu roda mobil, yaitu ada 23 kendaraan. Nah, ini terus dihimbau oleh Pemprov DKI melalui Polda Metro Jaya juga, melalui pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 mengenai yaitu karantina kesehatan dengan ancaman 1 tahun penjara dan denda 100 juta. Akan tetapi dari Polda Metro Jaya sendiri terus melakukan dengan secara persuasif dan humanis, di mana terus mengingatkan masyarakat, di mana mementingkan terus menggunakan masker. Dan selain itu juga aturan untuk kendaraan bermobil atau roda 4 adalah di mana hanya bisa diisi oleh beberapa penumpang, yaitu untuk kapasitas mobil yang bisa muat 3 sampai 5 orang hanya bisa diisi oleh 3 penumpang. Selain itu yang bisa dimasuki dengan kapasitas 8 orang hanya bisa diisi oleh 4 orang penumpang. Dan selain itu juga diharuskan untuk masyarakat dihimbau untuk tetap menggunakan masker. Dan hasil wawancara saya dengan masyarakat juga yang tetap keluar, bahwa mereka diharuskan untuk bekerja. Selain itu ada beberapa masyarakat juga yang memang berpergian berdasarkan kepentingan tertentu, seperti itu, Tasya. Baik, Adi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selalu waspada serta menjaga kesehatan Anda. Pemirsa, itulah tadi laporan Adi Wiranata dan Febri Dwi Jayanti dan Amelia Arsiti dari Tugu Tani. Langsung melaporkan untuk Anda. Dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Nusantara Siang kali ini. Jangan lupa saksikan Nusantara Petang pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Tasya Felder dan tim yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.